Halo guys, jumpa lagi sama gue di channel Big Bro Show. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita bakal lanjutin request deck guys. Yo, request deck langsung aja gue udah pilih secara random teman-teman. Dan ini decknya, ini dari Pro Gamer guys. Deck pertamanya dari Pro Gamer. Jadi langsung aja kita cobain yuk. Oke teman-teman, battle pertama kita lawan Kyura. Kyura itu Meowth bukan ya? Hayo. Aha. Oke, jadi kita bakalan langsung aja bro di sini coba kita kasih Ice Wizard. Udah lama banget ya gua enggak pakai Ice Wizard. Miner juga udah lama banget guys kita enggak pakai miner. Ya, langsung aja kita gebukin dulu itu namanya apa namanya? Itu tuh. Gua lupa namanya apa sih? Oh no. Langsung aja bro kita bakalan habisi pakai ini Elite Barbs. Nice, dia duluan di depan. Oke, dikasih ini. Kita juga kasih Rage aja. Wow, kita salah bro. Kita salah teman-teman. Oh no man, aduh, salah tadi rage-nya, nggak tepat teman-teman. Kita ada arrow, tenang aja. Semoga kita kurang ketangan lagi teman-teman nasinya. Kita langsung arrow aja di sini. Nice, pas banget pas, nice, lumayan. Well played Kyura. Well played. Oke, jadi kita bakalan siap-siap lagi teman-teman. Oke, dia kasih apa ya? Gue lupa namanya ini. Lupa gue namanya ini. Yang spawn ini teman-teman. Lupa gue tiba-tiba ngeblank. Oke, dia kasih itu lagi teman-teman. Siap. Dan kita bakalan kasih Ice Wizard lagi seperti biasa. Oke, dan kita bakal kasih Elite Barbs di sini. Elite Barbs biar keren. Terus kita bakalan arrow aja di sini. Arrow lagi. Zap bro, zap. Oke. Kita bakalan kasih dia di sebelah sini. Lumayan teman-teman. Lumayan ya, nice. Lumayan teman-teman. Oke. Aduh. Kita bakalan kasih ini teman-teman. Dan kita siap-siap untuk arrow, come on arrow. Arrow teman-teman di arrow. Oke. Hancur teman-teman, hancur berantakan. Enggak apa-apa ya. Oke. Nah, dia kasih ini lagi, kita bakalan kasih lagi minernya. Oke, dia berikan yang sama, teman-teman. Nice. Kita bakalan hentikan dulu pakai ini. Oke. Nice ya. Kita bakalan coba tutup dulu pakai ini, teman-teman. Oke ya. Oke. Kita bakalan zap dulu nih. Oh man, sangat sulit ya, teman-teman ternyata. Sangat sulit, bro. Oke. Dia kasih apa namanya cobaan di sini dan kita harus siap-siap untuk oke kita fireball aja fireball lagi apa namanya arrow. Oke, nice ya. Oke, nice banget bro, decknya kita kalah. Yap, kita gue juga belum bisa pakai teman-teman ini deck request deck kali ini. Dan by the way, well played Kyura dan decknya gue masih belum bisa pakai jujur aja. Oke guys, ini deck kedua yang terpilih itu dari Valen Adriel. Thank you Valen. Jadi dia udah ada Elite Barbarian, ada Barbarian juga ya. Interest ya. Lumayan juga ya teman-teman. Jadi kita bakal langsung cobain aja yuk. Teman, kita battle keduanya lawan Taro di arena baru. Oh yeah, di arena baru teman-teman. So, kita bakalan coba dulu untuk kasih awal-awal ini nggak ada kartu yang bagus teman-teman. Oke, dia kasih itu dan kita coba kasih furnace, siap. Kita kasih furnace dan gelombang kedua kita bakalan kasih zap ya. Oke, nice, lumayan. Oke, teman-teman. Entah dia bakal kasih apa. Wow. Oke, bro. Oke. Chill. Oke, dia kasih telat, bro. Oke, bro. Lumayan dia kasihnya telat. Dan kita harus kasih lagi combo sebelah sini ya. Nice. Oke, bro. Damn. You are in big trouble, guys. Big trouble di sini ya. Benar-benar big trouble dan boom. Sisa 59, guys. Oke. Lumayan ngebunuh satu. Oke, teman-teman. Di sini kita bakalan coba kasih furnace lagi. Oke, lumayan ya. Oke, bro. Siap, lumayan di sini. Oke bro, kita bakal kasih skeleton army aja di sini buat ngehadang dua ya teman-teman. Kita split, dia split juga kita split. Jadi ya menurut gua
top char banget sih. Kita masih ada elite barbarian, kita belum pakai dari tadi. Kita bakalan pakai di sini, teman-teman. Kita bakalan tunggu dia bakal keluarin apa. Oke, okay, nice. Dia panci kayak gitu ya, teman-teman. Well played menurut gua. Oke, okay, apakah kena? Nggak kena, nggak kena. Oke, okay, nice. Lumayan lah. Oke, okay, kita bakalan hadang pakai barbarian ini, teman-teman. Oke, okay, di fireball aja, teman-teman. Nice. Well played, teman-teman. Lumayan lah, lumayan, 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 lumayan. Kita bakal hadang dulu, teman-teman. Oke, okay, kita bakal kasih furnace juga di sini. Oke, okay, ya. Siap-siap. Kita nggak ada fireball ya, teman-teman. Sayangnya nggak ada fireball di sini. Oke, okay, kita bakalan coba serang pakai ini, teman-teman. Nice. Wow. Man. Oke, okay, teman-teman. Nice. Kita bakalan pancing terus ya, teman-teman. Pancing terus, teman-teman. Oke. Okay. Lumayan, teman-teman. Di sini kita berhasil pancing tadi. Oke, okay, hancur juga, bro, ternyata. Oke, okay, sebelah situ hancur juga. Dan kita bakalan coba kasih sebelah sini ya, teman-teman. Nice juga. Oke, okay, nice, nice, nice. Menurut gue sih nice banget ini. Kita bakalan hadang pakai elite barbarian, pakai barbarian juga biasa juga ya, teman-teman. Kita zap aja itu. Nice. Dan kita masih ada skeleton army di sini. Oke. Okay. Buat ngehadang kedua ini. Oke, okay, lumayan deh ya, teman-teman. Padahal tinggal 59 tadi ya, harusnya zapnya gue pakai buat ngalain satu lagi, tapi nggak apa-apa. Well play Taro, thank you. Di game kedua ini, deck ketiga yang terakhir terpilih itu dari Dava Brian. Oke, okay, thank you. Decknya lumayan aneh dan gue juga belum pernah ngeliat sih, tapi kita cobain aja. Terakhir ini kita lawan Kyura lagi di Legendary Arena. Oke, okay. Oke, okay, guys, kita agak sedikit berbeda ya kali ini. Kita bakalan coba kasih ini dulu. Wow, santai bro, santai. Oke, okay. Nice, nice, untuk keburu teman-teman. Oke, okay, nice, dia zap nggak kena semuanya teman-teman. Oke, okay, kita bakalan coba kasih goblin barrel juga bro di sini. Boom, waduh bro, gila. Nice, 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 tapi itu keren banget, keren. Ya dia bisa apa melindungi, benar-benar nice banget ya teman-teman, nice, keren, keren. Bisa defend sebagus itu, nice, lumayan. Dan di sini kita bakalan coba kasih lagi bro. Oh, cry dah. Oke, teman-teman. Biar kita zap aja di sini. Nice, lumayan ya. Oke, boom. Di sini kita bisa menjebol, bro. Oke, di zap juga lumayan, tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa hit karena masih ada masketir. Alhasil sisa 1322. Oke. Oke, bro, siap-siap dia bakalan keluarin apa namanya? Elite barbs-nya. Elite barbs, biar keren elite barbs. Kita keluarin baby dragon dulu di sini. Oke. Dia juga keluarin itu teman-teman. Oke, karena terlalu lama kita bakalan coba keluarin spear goblin bro di sini. Karena terlalu lama. Oke, oke, oke bro. Oke teman-teman, nice ya. Yeah, dia salah prediksi teman-teman. Dia benar-benar salah prediksi. Oke bro. Oke bro. Nice, yap. Dia nggak zap. Zapnya tadi udah dipakai dan boom, sisa 686 bro. Oke, di situ nice banget ya teman-teman. Kita bakalan hadang pakai masketir juga dan pakai ini. Oke, nice ya, lumayan. Pakai spear goblin teman-teman. Oke, kena satu hit nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Nggak masalah kena satu hit. Oke, di sini gue bakalan coba keluarin lagi combo gue yang tadi teman-teman. Oh my god, apakah berhasil? Kena satu hit, lumayan teman-teman. Lumayan, kena satu hit. Oke teman-teman, kita bakalan coba kasih goblin barrel di sini. Nice, lumayan ya teman-teman, nice. Oke, digulung aja teman-teman. Kita bakalan kasih masketir di sini bro. Oke, masketir, spear goblin, nice. Oke bro, nice, lumayan deh. Kita bisa kasih dia sedikit damage ya bro. Oke bro. Di sini kita benar-benar coba defend ya teman-teman. Kalau nggak bahaya banget nih. Karena ini lagi apa? Udah masa-masa kritis teman-teman. Oke bro. Nice, lumayan. Oke, kita cicil dikit-dikit gitu ya bro jadinya. Ini jadinya bakal kita kasih dulu teman-teman. Lumayan bro. Oke, miss, dia miss. Nice, nice, nice. Nice, dia ternyata miss teman-teman.
Oke. Jadi kita bakal kasih ini, teman-teman. Oke, lumayan, teman-teman. Kita bisa memberikan dia damage dan kita bakal kasih Hawk Rider di sini sama Goblin Barrel, bro. Oke, dan kita zap aja di sini. Boom. Well played, Kyura. Oke, memberikan pertandingan yang bagus banget. Oke, guys, jadi udah ketiga deck tadi yang kita pilih di sini kita bisa lihat, teman-teman. Ketiga deck itu, ini deck yang terakhir, deck yang kedua, dan ini deck yang pertama ya, teman-teman. Terserah kalian mau coba deck yang mana. Seperti biasa, gampang banget buat ikutan apa request deck ini, tinggal kalian komen aja di bawah video ini. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu bakalan gua upload dan gua pilih secara random. Seperti biasa, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan komen ya, biar channel Big Bro semakin berkembang. Dan seperti biasa, kita bakal salam dulu ya. Salam Big Bro, yo, dadah.